Wan akhirnya kesal. Ia pun mengeluarkan jurus nyanyian Hauman Singa yang di mana kekuatan itu sangat langka dan sedikit orang yang berzodiak Leo yang bisa menggunakannya. Lagi-lagi Tianze terpental dan terluka karena terkena kekuatan itu. Namun ia terus saja bangkit dan tak menyerah, yang membuat Wan hilang kesabarannya. Ia lalu mencakiknya sambil mengatakan, "Kalau Tianze mau mengeluarkan kekuatannya, ia akan mengundurkan diri dari arena tersebut." Di sini ia sengaja melakukan itu supaya Tianze mau mengeluarkan kekuatan zodiak Gemininya agar semua orang tahu kalau Tianze bukanlah berzodiak Leo melainkan Gemini tapi siapa sangka tiba-tiba dengan secara spontan Tianze mengeluarkan Hauman Singa yang tentu saja membuat Wan menjadi terkejut melihat Ze mengeluarkan haungan singa, tentu saja semua orang terkejut melihatnya. Karena selama ini mereka semua tak pernah melihat Ze menggunakan kekuatannya. Melihat semuanya itu, akhirnya Wan pergi dari sana dan menepati janjinya untuk mengaku kalah dari Tianze. Setelah itu, Tianze langsung rebahan dan tak sadarkan diri. Zi langsung menghampirinya karena ia sangat khawatir kepada Tianze. Singkatnya, ia dilarikan ke rumah sakit karena luka yang ia derita cukup serius. Tentu saja, melihat anaknya terbaring di sana membuat ia sangat bersedih. Tak lama setelah itu, ketua akademi menghampiri Nyonya Fang. Di sini ketua akademi mengatakan kalau ia baru pertama kalinya melihat Ze mengeluarkan kekuatan dari zodiak Leo. Namun ia merasa kekuatan Hauman Singa itu seperti sebuah kekuatan yang direkayasa, melainkan kekuatan yang dibuat. Ia pun mengetahui rumor tentang Tianze yang merupakan bukan berzodiak Leo. Nyonya Fang tentu saja menangkis tuduhan dan rumor tersebut. Ia meyakinkan ketua akademi kalau anaknya murni 100% berzodiak Leo. Tentu saja, ketua akademi tidak percaya kepadanya. Terlihat Suster itu sedang membersihkan luka Tianze. Setelah selesai, ia tak sengaja bertabrakan dengan ketua akademi. Rupanya, ia sengaja menabrakan diri agar bisa mengambil kapas yang sudah dilumuri darah Tianze. Karena kecurigaannya saat inilah yang membuat ketua akademi ingin meneliti darah Tianze, dan ia ingin membuktikan apakah Tianze benar-benar berzodiak Leo atau bukan. Singkatnya, Tianze pun sudah sadar dan terlihat Bei menyuapi makanan untuknya dan diawasi oleh Nyonya Fang. Tianzi yang tak suka melihat Bei yang terus saja mendekatinya, mau tidak mau harus menurut karena Nyonya Fang saat ini selalu mengawasinya. Lalu Nyonya Fang memerintahkan anak buahnya untuk mencari Wan. Mereka harus menangkap Wan dalam keadaan hidup atau mati. Di lain sisi, Wan telah dihadang oleh Su. Di sana, Wan yang tak mengenal pria itu tentu saja mempertanyakan maksud dan tujuannya menghalangi ia berjalan. Su mengatakan ia ingin mengajak Wan untuk bergabung dengannya. Ia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan salah satu pria yang berzodiak Opiucus, zodiak yang sangat langka dan berbahaya. Su mengatakan kalau ia tahu identitas Wan saat ini. Ia berencana ingin menjadikan Wan untuk menjadi penerus keluarga Fang. Mengingat Wan sendiri adalah zodiak Leo, ia juga berniat menyingkirkan Nyonya Fang dari keluarga tersebut. Mengingat Nyonya Fang bukanlah keturunan asli dari keluarga Fang, Nyonya Fang hanyalah istri dari Fang Moyan. Tapi tiba-tiba Wan justru ingin menyerang Su, namun ia seketika tak bisa menggerakkan tubuhnya karena Su tentu saja lebih kuat darinya. Ia tak peduli kalau Wan mau mendengarkan perintahnya atau tidak. Tapi yang pasti, ia mau Wan harus menjadi penerus keluarga Fang. Singkat cerita, hari penyerahan tahta keluarga Fang pun dimulai. Di sana ketua akademi juga turut hadir. Namun ia hadir karena memiliki sesuatu hal yang ingin ia bicarakan dengan Nyonya Fang. Faktanya, ketua akademi ternyata sudah tahu kalau Tianze bukanlah zodiak Leo melainkan zodiak Gemini. Karena kemarin ia sudah meneliti darah dari Tianze, tentu saja Nyonya Fang sangat terkejut mendengarkan hal itu. Ketua Akademi juga tahu kalau Tianze dapat mengeluarkan kekuatan Hauman Singa gara-gara pil yang diberikan oleh Nyonya Fang dan pil itu dapat membuat sebuah kekuatan rekayasa. Di sini ia mau Nyonya Fang membatalkan penyerahan tahta kepada Tianze, karena kalau sampai semua orang tahu kalau Tianze bukan zodiak Leo, ...harga diri sekaligus martabat keluarga Fang akan hancur. Namun Nyonya Fang tak memperdulikan hal tersebut... ...dan menyuruh Ketua Akademi untuk tidak usah lagi mencampuri urusannya. Di lain sisi, tiba-tiba Tianze mendapatkan telepon dari Wan... ...yang mengatakan kalau saat ini Zi dan Shen sudah ia culik. Tianze begitu kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh Wan saat ini. Wan mengatakan kalau mau mereka berdua selamat... Tianzi harus datang sendirian untuk menyelamatkannya. Mendengarkan hal itu, ia pun dengan cepat pergi ke sana. <San> Tak lama kemudian dari layar muncul sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan Tianze yang saat itu melawan beberapa orang di sana. Mereka pun sangat terkejut di saat Tianze menggunakan jurus kaki bunsinnya. Dari sinilah mereka akhirnya tahu kalau Tianze tidak berzodiak Leo melainkan Gemini. Nyonya Fang tentu saja menjadi panik karena identitas Tianzi yang selama ini sudah ia sembunyikan menjadi terbongkar. Rupanya, Wan sengaja merencanakan semuanya ini agar bisa membuka identitas asli Tianzi. Para ketua terkejut melihat Wan memegang harmonika yang dimana benda itu merupakan peninggalan Fang Moyan. Ia pun naik ke atas mimbar dan menceritakan masa lalunya di hadapan semua orang. Yang dimana dulu ternyata Nyonya Fang melahirkan seorang anak yang prematur yang ia sembunyikan dari semua orang karena anak yang ia lahirkan merupakan zodiak Gemini. Nyonya Fang tahu kalau suaminya yaitu Fang Moyan memiliki wanita selingkuhan di luar sana yang sama-sama melahirkan seorang anak juga. Dan wanita selingkuhan Fang Moyan ini memiliki anak yang berzodiak Leo. Faktanya, Nyonya Fang ingin membunuh istri simpanan Fang Moyan beserta anaknya waktu itu agar anak Nyonya Fang yang kita ketahui adalah Tianze bisa menjadi penerus keluarga Fang. Maka dari itu, Nyonya Fang selalu menyembunyikan zodiak Gemini Tianze dan mengatakan ke semua orang kalau Tianze adalah zodiak Leo supaya bisa menjadi penerus keluarga Fang. Dan Wan ini merupakan anak dari istri simpanan Fang Moyan yang kalau kalian masih ingat di part pertama ada seorang bayi di dalam mobil, nah itu merupakan Wan dan selama ini Wan telah diselamatkan oleh Cheng Wei yaitu teman baiknya Fang Moyan dan kalau kalian masih ingat Cheng Wei sendiri merupakan ayah dari Zi. Di sisi lain akhirnya Tian Ze berhasil menyelamatkan mereka berdua dan membawa mereka berdua keluar dari sana. Shen juga ikut terkejut melihat kekuatan asli Tian Ze adalah Gemini. Namun semuanya sudah terlambat. Identitas Tianze saat ini sudah terbongkar dan ia tak mungkin bisa kembali ke rumahnya, kembali ke mereka. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, akhirnya Nyonya Fang dicap sebagai pembohong dan dibawa ke ruang tahanan keluarga Fang. Sedangkan Wan sendiri diangkat menjadi penerus keluarga Fang. Singkat cerita, Terlihat ia meletakkan abu dari mayat ibunya yang telah meninggal. Tak lama setelah itu, Cheng Wei, ayahnya dari Zi, datang ke sana dan langsung mengajarnya. Ia kesal dengan tindakan Wan yang sudah mengancam nyawa anaknya. Wan mengatakan kalau semua yang ia lakukan hanyalah rekayasa. Dan penculikan itu adalah umpan supaya identitas Tian Ze bisa terbongkar. Namun Cheng Wei tak peduli akan hal itu. Yang terpenting baginya... Ia tak suka carawan memperlakukan ZI seperti itu. Di sekolah, Tian sendiri menyamar menggunakan masker, dan ia menemui ketua akademi untuk mengundurkan diri dari sana. Namun, ketua akademi sangat menyayangkan keputusan itu. Tian mengatakan ia tak bisa kembali ke Akademi Zodiac. Sesaat, ketua akademi mengatakan, "Apakah sebelum ia bertanding, Nyonya Fang pernah memberikan ia sebuah obat?" Tianze lalu mengiakan pertanyaan itu. Lalu Tianze dilarang untuk memakan obat itu lagi karena bisa membahayakan nyawanya sendiri. Saat di luar, Yadang mengampirinya. Ia tahu kalau saat ini Tianze tak memiliki tempat tinggal. Ia pun dengan sangat baik hati memberikan kunci apartemen miliknya dan meminjamkan Tianze sebuah mobil. Tianze sangat berterima kasih dengan niat baik Yadang, namun ia menolak pemberian itu dan memilih pergi dari sana. Rupanya Tianzi saat ini tinggal di rumah Zi. Sebelum part ke-7 selesai, kita diperlihatkan Tianzi yang saat ini tinggal di rumah Zi. Dan part ke-7 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang terlepas dan sementara Sampai berjumpa Bersama-sama tetap